Halo para sobatku, selamat datang di channel Potter India dan gue bahas lagi untuk password trust. Di bagian sini gue mau bahas untuk fitur update yang terbaru lagi nih. Nah, untuk pusat kontrol gue secara pribadi udah level 6 dan juga kita bisa lihat nih guys, di mana untuk fiturnya ya, fitur di bagian restoran ini, kalau kalian ngambil salah satunya, contoh di bagian kupu-kupu seperti ini ya, kalau pekerja kalian udah beres, kalian tinggal satu klik aja, dia akan menambah dan secara otomatis masuk ke bagian restoran tanpa harus perlu para pekerja kalian kalian suruh. Serta di bagian restoran sendiri, dia dulu banget ya, dulu pertama kali kita manual banget untuk membuat sebuah bahan makanannya, kalian masak itu manual dan kita harus klik satu per satu ya. Namun di bagian sini nggak perlu dan dia langsung secara otomatis juga. Seperti ini kalian klik ya. Oh, karena pekerja gua masih kerja jadi nggak bisa secara otomatis. Lalu yang kedua adalah lokasi nih guys. Pas gua kan dulu main pertama kalinya kita lihat untuk lokasinya. Nih di bagian bawahnya kan kosong banget ya, sampai bawah banget lah ini dulu. Namun sekarang kita bisa melihat untuk denah-denah lokasinya ada penambahan-penambahannya. Di contohnya inilah tempat camp dan juga mayor. Dulu itu kita cuma membeli di bagian konstruksi ya. Namun di bagian sini kita langsung dikasih tempat lokasinya. Dan kita ngelawan zombie untuk pengaktifan tempat lokasi tersebut. Kita scroll ke bagian bawah pun juga ada kayak Z tempat. Lalu di sini ada tempat baru juga. Gua nggak ngerti nih tempat lokasi apa ini, kayaknya belum pernah gua buka. Nanti kalau udah sampai sini kita akan bahas lagi. Lalu ada tempat lokasi lagi di bagian sini. Mungkin ini adalah tempat untuk gua ataupun penambangan-penambang yang ada. Dan indikator ini adalah indikator listrik, di mana untuk tempat kelistrikan kalian akan bertambah. Kalau kalian udah bisa mengaktifkan ini, nanti akan bertambah nih listrik kalian, bisa nggak maksimal lah ibaratnya, bisa menambah lebih. Kayak gini kan kita cuma maksimal, lalu nggak bisa nambah lagi. Lebih dari ini kagak mau. Nah, itulah kegunaannya dari indikator listrik ini nanti untuk penambahan daya listrik yang ada. Mungkin segitu aja ya guys, karena masih tahap bangun-membangun sih punya gue ini, masih level pusat kontrolnya masih level 6. Jadi belum kebuka semua, belum kebongkar semua, cuman untuk beda fiturnya beda banget dari tahun lalu. Untuk new user emang efisien banget, lebih ringan, lebih nyantai, dan juga pengaktifan-pengaktifan lawan zombie kayak gini tuh kita nggak perlu konstruksi ya, pembuatan konstruksi layanan fasilitas maupun militer secara gratis, namun kita diberikan untuk langsung melawan CP rekomendasi melawan zombie yang ada. Kita contohin kayak gini aja lah salah satunya ya. Well, ambil terlebih dahulu, ini shotgun gua udah, kita masukin. Ini gua ganti lagi. Ya random aja, langsung nih CP gua ada 101. Untuk pertempurannya keren tuh guys. Lalu satu update-annya untuk masalah pertempuran juga pun keren, dimana efek kontrolnya ini, nah efek-efeknya ini lebih 3D banget, beda banget kayak dulu. Dan ini si Cat Bowman ini adalah karakter baru dan gua belum pernah ngerti, pas terakhir gua pensi kan kagak ada ya, dan sekarang wow, update-annya kayak gitu. Nih, efeknya keren banget nih. Efeknya dari zombie-nya sendiri. Nah, di main cakar dong, kayak Bowman Brother. Kalau kalian buat satu kali, emang keren banget sih. Cuman, ya kayak gitu, lelet banget. Biasanya kan kita cuma skip aja lah. Pekerja kayak gini untuk harga tetap stabil dan untuk netnya tetap ada. Bonus-bonusannya seperti itu, dan untuk tempat lokasi-lokasinya emang diperpanjang lah.
Kalau dulu kan kosongan banget ya, sampai bawah itu kosongan dan kita mau isi apapun juga bingung karena udah pusat kontrolnya udah level 15, sudah komplit, gak ada. Kalian bisa lihat untuk dari episode yang ke-55, gua buat Last Fortress di episode 55 tentang pensi itu. Jadi tempat Dena yang gua buat dulu itu kayak apa, bawahnya masih kosong, rompong banget. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini dari in-game dari Last Fortress, fitur dan new update di Juli 2022. See you next time and bye-bye.